Boleh gak, Be? Besok Lela mau belajar ngaji lagi sama Guntur. Tapi di rumahnya Lingga, Be. Boleh ya, Be? Ya boleh-boleh aja kalau belajar ngaji, mah. Ya. Kata orang, kalau bintang jatuh, doanya bakalan dikabulin. Mudah-mudahan doaku bakalan dikabulkan. Ibu, Guntur kangen ibu. Ibu ada di mana? Guntur pengen ketemu ibu. Guntur kangen, Bu. Itu dia lah. Sedih gitu. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Kalian ngapain kesini? Kita kesini mau bilang ke kamu, kita mau bantuin kamu jualan koran besok. Iya, Tur. Nggak usah deh, nggak usah. Pasti capek, bangunnya juga subuh-subuh. Ya elah, Tur. Bangun subuh doang. Apa sih yang nggak? Untuk sahabat, ya nggak lah? Iya, kita kan sahabat, sahabat. Banget ya, gue gak nyangka deh lo tetap bekerja keras walaupun hujan-hujan begini. Ini pengalaman pertama gue, walaupun sisanya masih banyak nih buat lo. Kagak usah, Tur, gue ikhlas kok ngebantu lo. Iya, Tur, kita kan ikhlas ya lah. Iya, kita kan sahabat, men. Jadi gak usah perhitungan gitulah. Iya, iya, tapi kalian berdua berhak kok dapetin ini. Emang sih gak seberapa, tapi siapa tahu nantinya kalian berdua bisa menghargai uang. Soalnya gak gampang loh kalau mencari uang itu. Iya, Tur, gue ngerti. Tapi kan lo yang lebih membutuhkannya. Ya udah, kalau lo gak mau, gue traktir makan, mau gak? Hah? Traktir apa? Traktir makan kan? Wah, cuman kambing doang, Bang, sama kol. Udah cukup, Pok. Tapi bayarnya biasa ya, Pok, ya? Utang, habis bulan dibayar. Utang lagi deh. Eh, Sukri, lo bisa gak sih belanja di warung bini gue gak pakai utang? Hah? Eh, Man, hidup itu kudu begitu. Kalau gak ngutang ya diutangin. 10 aja nih pelanggan bini gue kayak lo. Bisa bangkrut bini gue, tambah epilepsi lagi. Ini sih bukan warung, Man. Hah, ini bedeng. Kalau hujan bocor. Eh, Bang, gimana mau jadi warung nih? Orang pelanggannya kayak Abang utang mulu. Hah? Ayo. Eh, kenapa tangan lo? Hah? Maksudnya apa tuh? Ya, lo pura-pura lupa lagi. Biasa. Bayar latihan silat si Lela. Ya udah, potong aja mau utang lo tuh. Ya. Hah, gimana sih, Man? Belajar itu pamali kalau diutangin. Emangnya lo mau? Anak-anak lain gua ajarin jurus elang, terus si Lela gua ajarin jurus kodok. Diskriminasi. Ya, paling bokis lo si Bajae lo, emang lo ya. Mukil lo kayak kodok. Gua baru pakai golok ntar lo. Ayo. Gak usah ngitung. Gitu dong. Man. Ngomong-ngomong, nggak ada bonus nih. Kan si Lela badannya lebar, beda sama anak yang lain. Oh, lu nanyain bonus? Apa lu bilang anak lu badannya lebar?
baik-baik, gue kasih lo bonus ya. Kasih apa ya bonus buat lo ya? Wah, ini. Lo mau dikepret nih sama kangkung gue. Hah? Wah, lo? Assalamualaikum. Salam. Dengar semua, pernapasan yang kuat sangat bermanfaat untuk seni bela diri. Kalau stamina kita kuat, maka semakin kuat juga kita dapat melumpuhkan lawan. 3 menit 12 detik. Tinggal. Ayo menyingkir. 4 menit 20 detik. Guntur, minggir. Lela, hebat Lela. Ayo, bertahan terus Lela. Ya, terus. Gue bingung sama Lela Tur. Kuat banget dia. Sekarang 9 menit 15 detik. Wah. Gue berani taruhan lah. Kalau lo sampai lewat dari 10 menit, gue bersumpah akan cium pantat bebek. Tapi gue yakin lo gak bakalan lebih dari 10 menit Lela, ya. Sepuluh menit 24 detik. Wah, si Lela makin kuat tuh. Lela, Lela, eh? Ya dia tidur. Beneran, ya. Lela, airnya kemana? Lah Om Guru, dari tadi emang kagak ada airnya tuh, embernya bocor. Ya, lo nggak bilang-bilang. Waduh, bener Lela, ember lo bocor. Waduh, berarti gue jadi cium pantat bebek dong. Gara-gara lo sih, ngilmi lama-lama. Tapi kalau bisa ciumnya diganti ya, jangan pantat ini. Cium pantat Mita aja deh, ya? Gak bisa. Kata Om Buru kan, kau pendekar sejati gak boleh ingkar janji, ya kan? Betul. Tapi Ringa gimana dong? Ayo dong Om Buru, sekarang. Baik. Sebagai pendekar sejati, Om Guru akan mencium pantat ini. Iya Lela, ada apa sih? Udah ngomong aja situ, Babe denger kok. Dengerin ya, Be. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallah. Rupanya lu udah bisa ngaji. Hah? Belajar di mana, Lela? Kok pinter amat? Nggak nyangka Babe lo bisa ngaji. Padahal kan Babe nggak manggilin guru ngaji buat lo. Hah? Coba cerita. Belajar sama Guntur, Beh. Oh ya, Beh. Lela mau minta izin nih sama Babe. Boleh nggak, Beh? Besok Lela mau belajar ngaji lagi sama Guntur. Tapi di rumahnya Lingga, Beh. Boleh ya, Beh? Ya boleh-boleh aja kalau belajar ngaji, mah. Ya. Lu kan kalau belajar ngaji yang jelas perlu ongkos. Nah, siapa yang mau ngongkosin lu? Nah, aja Beh. Lela udah punya uang sendiri. Lu nyolong ya? Ini duit dari mana nih? Hah? Tadi Lela bantuin Guntur jualan koran. Terus hasilnya Lela dikasih ini Beh sama Guntur. Kreatif juga ternyata lu ya. Lu bisa ngaji, lu bisa dapet duit. Ah,
Emang anak babe udah top dah. Gak perlu uang jajan lagi dong dari babe. Hebat, udah pintar nyari duit sama itu tuh, Soleha. Cuma gini Lela, pesen babe nih ya. Zaman sekarang kan banyak banget nih yang namanya orang kelakuannya aneh-aneh. Pada banyak orang jahat di luaran. Dan lu kudu hati-hati, bisa lu jaga diri. Iya sih Be, tapi babe tenang aja. Lela yakin, Lela bisa jaga diri Lela sendiri Be. Jangankan ada yang mau nyulik Lela, ada yang berani mal hidung Lela yang mancung ini aja ya Be. Langsung Lela sikat kayak gini. Iya ya. Ha ha wo wo ya. Da. Iya sih lo anak babe. Ya meskipun babe amanya lo juga enggak ngejagain lo 24 jam, babe yakin Allah ikut ngejagain lo. Karena apa? Babe sama nya selalu ngedoain lo biar lo selamat dan enggak pernah putus-putus. Babe sama nya doain lo. I love you babe. Terus babe mesti ngomong apa nih kalau begini? I love you too dong be. Oh gitu. I love you too Nela. Tuh bukannya dua. Tuh itu T-nya tuh oh gitu. Oh iya. Itu deh pokoknya be.